Untuk yang kemarin masih kesulitan untuk mengupload tugas lewat e-learning, di sini Bu Isya berikan tutorialnya. Di link pengumpulan tugas, silakan klik buka URL. Nanti akan diarahkan ke sini, klik lanjutkan ke chat. Nah, jika ada menu seperti ini, pilih gunakan WhatsApp web. Kita tunggu prosesnya. Nanti otomatis akan masuk ke nomor yang tercantum di laman pengumpulan tugas. Kemudian untuk yang ini, nah ini format pengumpulannya, silahkan diganti sesuai nama lengkap kalian masing-masing, kelas, kemudian jenis mapel. Demikian tutorial yang bisa Bu Isya buat. Semoga lancar selanjutnya.